Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Belak. Oh, delay. Oh, dia keluar macam tu. Jadi tahun ni kita kumpul duit buat korban. Korban untuk kelas. Kalau tak boleh korban untuk lembu, kita korban untuk kelas. InsyaAllah tuan-tuan. Dia ada ni. Ada kira tak main. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni kita buat pertama kalinya bersiaran secara langsung. Dah lama kita nak buat gubuk sebenarnya, daripada bulan 12 lah, 11 kita plan. Tapi itulah, kita hanya boleh plan sahaja. Akhirnya hari ni bulan 2, 19 hari bulan baru kita boleh buat. Baik, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Kenapa jailan apa dia, tuan-tuan berhadir hari ini, hadir secara online lah. Tak apa, kita memang jangkakan yang datang, yang dengar adalah 10 orang. Paling ramai pun 10-15 orang saja pun. Sebabnya hari ini hari pertama kali kita cuba. Jangan tengok situ, sebab situ lambat. Kita ni real time. Kalau kita tengok situ dia lambat. Share dulu. Kita ada orang-orang yang masuk, boleh share dulu. Share dulu live ni, insyaAllah. Nanti kita cuba yang terbaik untuk dapat berikan info dan input malam ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, Share dulu. Baik, pertama sekali, adakah audio kita okey? Kalau okey, mohon tolong komen okey supaya kami tahu. Video okey ke tak okey? Apa yang okey, apa yang tak okey? Itu pun kena beritahu juga tu.
Okay. So hari ini kita buat live untuk sesi satu, sesi pertama yang ada sesi kewangan bisnes. Hari ini saya dengan Tuan Ali Haika. Dia ni selalu tulis tentang kos, kira kos dan sebagainya. Jadi kita harap banyak input yang beliau beri kepada kita malam ni. So sesi ni sesi santai lah, tak payah formal sangat. Kadang-kadang aku pun tak faham kenapa kau pakai songkok dalam sini kan. Dia nampak orang ini sikit lah. Semangat pilihan raya. Ah ya, sebenarnya memilih. Sebenarnya memilih. Okay, bila kita sebut tentang kewangan bisnes ni, banyak orang dia punya interpretasi dia berbeza-beza. Ada orang yang kata kewangan bisnes ni adalah you kena pandai melabur. Ada orang cakap kewangan bisnes you kena tahu macam mana nak pusing duit. Ada orang cakap kewangan bisnes dia kena tahu mana nak bayar dulu, mana nak bayar kemudian. Ini semua banyak yang orang cakap. Tapi yang tuan cakap ni macam mana? Kewangan bisnes ni apa? Okey. Assalamualaikum. Betul lah macam tuan video kata, macam-macam orang define apa tu kewangan bisnes. Kadang sampai saya sendiri pun ikut pengalaman, orang ni dia sampai dia confuse, dia nak jadi accountant ataupun dia nak jadi pengurus bisnes. Yang ni yang saya rasa yang pertama kita kena bezakan lah. Yang kita adalah pengurus bisnes. Pengurus bisnes kerja dia lebih kepada menyusun dan merancang strategi kewangan itu sendiri. Tetapi accountant menyediakan laporan-laporan ataupun mengumpul data-data maklumat yang diperlukan dalam kewangan bisnes. Dan ada juga yang sampai tahap dia pergi kelas dia nak jadi accountant. Dia tak sedar dia jadi accountant sebab bila dia balik, dialah yang buat laporan, dialah yang susun dokumen, susun data, apa semua. Tetapi di akhirnya dia tidak boleh membaca dan merancang apa yang dia kena buat dengan kewangan kewangan yang ada dalam syarikat dia. Jadi maksud saya di sini ialah kewangan bisnes bagi pengurus bisnes ialah daripada data-data kewangan yang kita dapat tu, kita boleh menyusun kita punya kewangan untuk bisnes. Termasuklah apa yang nak bayar dulu, apa yang nak bayar kemudian, kos apa yang perlu dioptimumkan, kos apa yang perlu dikurangkan, jualan macam mana boleh ditingkatkan daripada laporan itu. Jadi bila laporan tu dah ada, barulah kita boleh merancang apa yang kita nak daripada bisnes kita. Kita nak keuntungan berapa banyak, berapa peratus, duit keuntungan itu nak dibuat apa selepas ni. Jadi benda-benda ni, inilah perkara yang pengurus bisnes kena buat. Tetapi perkara-perkara mengurus dan merancang strategi tidak akan berlaku kalau kita tak ada laporan kewangan yang betul. Apatah lagi kalau kita sendiri yang tak ada background accountant ataupun admin account ataupun yang berkaitan, kita susun saja ikut suka kita dengan format yang tak betul, dengan cara yang tak betul, dan kita rasa macam betul. Jadi kita akan ada laporan yang salah lah. Penyakit dia bagi saya, penyakit dia untuk masa depan kita nak menjawab dengan SSM dengan LHDN. Ada orang dia susun data tapi data tak ada risik jualan. LHDN bila datang jumpa kita, dia nak risik jualan. Kita tak boleh kata, oh sorry encik saya tak tahu. Tak boleh. Malaysia bukan begitu cara sistem dia. Sistem dia ialah kita kena berdikari untuk tahu semua benda. Ini yang kita kena faham. Kita bila buat bisnes, kewangan bisnes ada tanggungjawab dia. Apa tanggungjawab dia, kita kena ambil tahu. Jadi siapa yang tengok video ni, lepas ni dia kena lepas ni korek lah maklumat. Tanggungjawab, tanggungjawab bisnes, tanggungjawab pemilik bisnes. Ya. So orang yang menguruskan kewangan dengan orang yang menyediakan laporan kewangan tu berbeza. Ya, berbeza. Okay. Mungkin pada awal bisnes tu kita sendiri yang sediakan sebab kemampuan cash flow kita ataupun kemampuan kewangan kita tak berapa kukuh. Tetapi di masa depan bukan itu kerja kita. So dalam beberapa tahun kebelakangan ni kan, pun ramai orang juga bercakap tentang SOP kewangan, orang bercakap tentang disiplin kewangan, nak buat apa dengan duit dan sebagainya. Dan ramai orang rangkumkan benda tu sebagai satu silibus yang boleh dipelajari dalam satu kelas dan dua kelas, which is pada saya memang agak mustahil sebab
Bila kita bercakap soal kewangan bisnes ni, sebenarnya kita bercakap tentang strategi mengurus kewangan bisnes. Strategi mengurangkan cukai itu salah satu daripada mengurus kewangan bisnes. Strategi mengurus kos itu salah satu daripada kewangan. Kalau boleh sedikit tuan perincikan detailnya, apa yang sebenarnya mengurus kewangan ni, sebenarnya apa dalam job hakiki owner business? Okey, saya cerita apa yang berlaku pada saya lah. Dan saya pun asalnya tak faham sangat pasal kewangan bisnes ni. Tapi saya ingat lepas saya belajar, saya balik, saya pergi kelas anjuran BIC. Waktu tu Tuan Bohari Lamdi yang mengajar. So waktu tu saya belajar tahun 2016, bulan Mac 2016. So sekarang dah 2019, maknanya dah 3 tahun. Sepanjang tempoh tu adalah, itulah tempoh saya belajar. Sebab lepas saya balik kelas, apa yang saya buat ialah saya minta laporan kewangan daripada accountant. So, kebetulan memang syarikat saya ada accountant. So, kita minta laporan daripada accountant. Daripada laporan tu kita baca. Kita baca laporan tu, kita tengok kenapa syarikat kita ni jualan dia tinggi tapi kita rugi. So daripada laporan tu kita dah rancang, oh ada kos yang yang terlalu tinggi, ada kos yang tak munasabah. So kita cuba turunkan setiap kos tu dengan kadar yang kita ada pertimbangan. Pertimbangan dia ialah kos ni kita tak boleh turunkan dengan apa kata, dengan nak turun kita buang terus pekerja. Tak boleh. Kita kena define pekerja mana yang tak perform, pekerja mana yang perform. Kemudian kita kena buat pertimbangan apa akan berlaku kalau kita nak buang pekerja. Apa method-method dia? Dekat sini yang saya boleh rangkumkan maknanya, sebagai pengurus, tiap-tiap bulan kita memang kena baca laporan kewangan. Dan kita memang sudah ada nombor-nombor untuk setiap kos tu untuk capai sasaran yang kita nak. Contohnya macam tahun ni kita nak capai sasaran keuntungan sebelum cukai 10%. Jadi kita kena tahu setiap kos-kos tu dia tidak boleh lebih margin, tidak lebih daripada bajet-bajet yang ditetapkan. Siapa yang nak pastikan benda ni? Tentulah pengurus. Siapa yang nak baca laporan ni? Tentulah pengurus. Siapa yang nak sediakan, kita boleh suruh orang lain. Tapi laporan tu kena ada. Jadi ini kerja menyusun strategi ni boleh berlaku, boleh terjadi bila kita dah ada laporan. Bila dah ada laporan kita susun. So macam saya cerita dari awal tadi, apa saya buat ialah tiap-tiap bulan saya kena baca data dan saya kena buat keputusan apa yang saya nak kena tambah baik. Kadang-kadang bila kita tak ada laporan, saya banyak tengok kawan-kawan bila dia tak ada laporan yang betul ataupun dia tak pandai baca laporan kewangan, dia bila jualan tak lepas break even, dia akan cenderung tengok pada marketing mahal. Sedangkan dia tak tengok pula pada aset-aset. Contohnya kita ada ramai customer, kita ada aset customer. Dalam bisnes ni, customer ni sebagai aset kita. Customer yang pernah jadi pelanggan kita, apa yang kita dah buat? So itu termasuk juga dalam strategi kewangan. Sebab bila kita dah spend marketing, kita akan expect sejumlah pelanggan yang kita akan dapat. Tapi apa pula seterusnya? Yang terbaru contohnya, ada kawan bila saya tanya, selepas dia jual satu barang, pelanggan ni dah beli barang, dia jual satu barang, barang A. Dia beli satu barang, okey, dah beli satu barang. Selepas tu nak beli, selepas tu apa kita nak jual? Dia tak rancang. So itu pun dalam kewangan bisnes. Maksud dia dekat sini, sebagai pengurus, gambaran besar dia ialah kita kena membaca data dalam kewangan, laporan kewangan itu, untuk kita rancang, untuk kita capai apa matlamat bisnes yang kita nak. Dan matlamat si orang berbeza. Kita tak boleh nak banding-banding matlamat orang. Kita sendiri nak macam mana? Kita kena buat keputusan. Ini clarity pada pengurus bisnes. Kalau kita nak beli rumah, terpulang. Kalau kita nak masuk bursa Malaysia, terpulang. Tapi mencapai atau tidak? Objektif dia. Dia yang kena susun daripada awal. Objektif kewangan itu. Kewangan itu. Jadi daripada segi nak labur, nak campak, istilah nak campak duit tu ke mana, itu kita kena, orang pengurus bisnes tu sendiri yang kena buat keputusan. Jadi
apabila kita dah letakkan sejumlah duit ke dalam sesuatu tempat, kita kena tahu bahawa pulangan dan juga risikonya itu kita mesti fasih lah, orang kata. Ya, ya. Apabila saya juga banyak tengok daripada rakan-rakan yang sama-sama buat bisnes kan, macam sebab kita ni majoritinya boleh kata baru. Ya, betul. Kita ni semua baru. Saya pun baru berapa tahun je buat bisnes. Kita tak boleh kata kita lama sebab kita pun memang ya, baru. Baru sangat kan. Suasana yang baru, dia punya ekosistem pun baru, tak macam orang dulu-dulu. Ya, yeah. dan dulu kita nak dapat ilmu macam ini sangat susah. Ya, yeah, ya, yeah, betul. Dia sangat susah, dia sangat rare ilmu macam ni. Ilmu yang kita boleh sama-sama usahawan share free. Tak ada nak minta bayaran dan sebagainya, sangat susah. Jadi sekarang ni kalau kau ikutkan balik, tuan-tuan ada banyak option untuk belajar dan juga ambil tahu di mana nak letak duit, macam mana nak keluarkan duit dan sebagainya. Mengasingkan di antara keperluan peribadi dan keperluan syarikat, ini antara perkara yang sangat sukar untuk dibuat, lagi-lagi bila kita berniaga seorang diri. Ya, betul. Duit account kita pegang, duit company, account syarikat kita pegang, account kita pun kita pegang, account personal. Jadi macam mana agaknya kalau kita langkah pertama kita, bila orang sebut ambil gaji, ambil gaji, ambil gaji, ini sebenarnya betul-betul literally ambil gaji ke, ataupun dia sekadar kiasan untuk kita ambil upah kita secukupnya dalam bisnes? Okey, baik. Ini jangan cakap orang lain, saya pun dilema agak. Sebab sekarang dalam syarikat, sayalah bunga saham, sayalah pengarah, sayalah pengurus. Maknanya semuanya terletak atas saya. Tapi syarikat ni lain, syarikat Senin Berhad. Enterprise lain. So enterprise kita tak ada audit. So kita tak ada satu regulation ataupun akta yang menghalang kita untuk break the rules. Kalau Senin Berhad, contoh saya ambil gaji, lepas tu saya minta accountant suka-suka transfer ke account bank saya tanpa declaration, audit akan tanya duit ni pergi mana. Dan memang ada akta untuk denda pengarah yang sewenang-wenangnya pindah duit sesuka hati. Jadi itu antara sebab kenapa saya apa daftar Senin Berhad. Bukan sebab Senin Berhad tu orang kata, kalau ada guru-guru yang mengajar Senin Berhad tu macam kereta enterprise ni, tidak. Saya nak paksa diri saya untuk disiplin. Pun begitu, pertimbangan dia ialah kita mampu atau tidak. Yang tu kena ambil kira juga. Jangan bila dah daftar lepas tu tak mampu, kita tak ada exit plan, tak tahu macam mana nak keluar. Tidak boleh pun begitu. Cuma balik pada tadi, adakah maksud yang dimasukkan ambil gaji tu betul-betul ambil gaji? Pada saya, ya, betul kena ambil gaji. Sebabnya sebagai pengurus, kita adalah pekerja kepada bisnes. Ya, kita owner, tapi kita juga adalah pekerja kepada bisnes. Satu hari nanti apabila kita nak cari orang ganti tempat kita, dia tak buat kerja percuma. Dia juga tak buat kerja tunggu nanti dah untung baru aku ambil baki gaji. Dia tak macam tu. Ataupun tak apa, aku saja nak test kau. Itu kita bolehlah tahan tu. Kita sendiri boleh tahan sebab tu bisnes kita sendiri. Kita kena faham macam anak-anak kita. Anak-anak kita kalau tepuk tanpa kita okey. Budak-budak anak kita kecil-kecil tempat tu, cuba orang lain buat macam tu kat kita, kita tak terima. Sama gak macam orang lain. Kita kena realize, sedar yang kita menguruskan organisasi, kita bukan menguruskan tapi banyak orang rasa ini adalah kita sama-sama nak naik, sama-sama nak up. Jadi apa salahnya kita sama-sama berkorban kan? Antara majikan dengan pekerja kan, banyak orang fikir itu. Takkanlah aku punya staff tak boleh nak fikir kot kan. Kalau macam tu, kita boleh bagi contoh macam cikgu-cikgu kat sekolah. Adakah cikgu-cikgu sekolah yang dibayar gaji tu tidak berkorban kepada pelajar-pelajar dia? Sama. Sebab apa yang kita bayar tu adalah daripada keringat, tenaga dengan masa kita.
Bukan bukan pasal pengumumanan. Pengumumanan adalah satu benda yang subjektif, yang lain kita tak boleh pertimbangkan dengan duit. Tak betul. Dia macam kita tolong orang, orang bayar. Kita kata orang tu tak ikhlas. Ikhlas bukan satu benda yang kita boleh timbang tara macam itu saja. Ikhlas tak boleh masuk dalam Excel. Ikhlas tak boleh masuk dalam Excel. Tu masih ada. Bila kita ambil gaji, memang yes, kita ambil gaji betul-betul gaji. Cuma macam mana kita nak ambil gaji? Ada orang kata bisnes kita tak mampu. So ada yang ambil gaji secara komisen, ada yang ambil gaji secara allowance. Contoh macam saya sendiri, bila saya tengok laporan akaun, saya sekarang tak ambil gaji on the spot sama macam staff dapat gaji. Staff mungkin dapat gaji 25,000 bulan. Tidak. Saya punya situasi sekarang, saya tunggu laporan kewangan keluar bulanan punya. Saya baca, saya tengok berapa baki yang ada. Adakah syarikat saya ni mampu untuk bayar gaji saya? Itu untuk situasi yang bisnes yang kewangan dia terhad, cash flow dia terhad. Itu satu contoh yang saya, yang berlaku sendiri pada saya. So kalau ada lebih, saya bolehlah ambil jumlah yang sepatutnya. Kalau tidak, tidak bolehlah. Sebabnya kat situ dah ada tanggungjawab lain pula. Satu, sebagai pengurus kita dah kena ambil gaji. Tapi sebagai pemilik pula, kita tidak boleh membayar gaji kita sebagai pemilik lebih daripada kemampuan bisnes. Itu yang dilema dia bila pengurus dengan pemilik ni orang yang sama. Cuba kalau orang yang berbeza, tak boleh macam tu. Pengurus gaji dia on time kena bayar. Yeah. Tapi pemilik bisnes tak bayar. Dia dalam isu ambil gaji ni sebenarnya, tuan-tuan, saya kira apa yang Tuan Ali sampaikan cukup jelas. Kalau bisnes tak mampu bayar gaji kita, macam mana kita nak ambil gaji? Tapi ada beberapa kaedah yang kita boleh gunakan pada awalnya semasa kita buat bisnes, di mana mungkin kita tak mampu ambil gaji secara lamsam. Secara lamsam kita boleh ambil secara mingguan dan juga secara harian. Mungkin betul. Tapi sebenarnya kalau ikutkan objektif ambil gaji ini, sebenarnya kita kena ambil gaji kerana kita nak tahu sebenarnya bisnes yang kita buat ini mampu ke tidak nak cover gaji, nak cover staff-staff yang akan datang. Cost-costnya tu dapat kita cover. So macam tuan cakap tadilah, kita sebagai owner bisnes mungkin kita boleh tahan tak ambil gaji. Tapi kalau kita ambil staff, takkan kita nak beritahu kat dia, eh bulan ni tak ada gaji ya, so kita sama-sama ikat perut. Saya nampak relevan kat situ. Tak relevan. Tak relevan, dan juga dia menyalahi akta pekerja. Yang mana kalau kita dah ambil pekerja itu, ada kontrak. Ada kontraknya, kita kena honor the contract dan kita kena bayar gaji mereka 7 hari sebelum setiap bulan sebelum akhir bulan. Macam tu. Jadi untuk selesaikan masalah ini, tadi tu ada sebut tentang kemandirian bisnes tu, dia boleh tahan ke, dia tak boleh tahan ke, ikut pengalaman tuan lah. Bisnes ni kita nak kata enough is enough tu bila? Okey. Ikut pengalaman saya, sebab saya menguruskan syarikat yang daripada untung dia rugi, lepas tu berusaha nak untung semula dan survive, dia akan ada sampai ini dia ada kaitan dengan strategi lah. Dia, tapi saya sebut dari sudut kewangan, lebih spesifik saya sebut jualan ataupun jumlah pelanggan. Sampai satu tahap sebenarnya kita sebagai pengurus dah tak layak duduk dekat posisi sebagai pengurus. Sebabnya bagi saya yang paling munasabah ialah kita tak ada apa-apa kelayakan pun. Kita lantik diri kita sendiri hanya kerana sebab kita yang memulakan bisnes. Itu saja. Tapi dari segi kelayakan, kemampuan, ilmu apa semua kita tak ada. Dan kita pun ada, orang kata kadang-kadang kita action dengan staff, kata aku lagi pandai daripada staff. So itu mindset yang perlu dibuang lah. Padahal itu lantikan sendiri ya. Padahal kita lantikan sendiri. Siapa interview kita? Siapa mengesahkan kita layak? Tak ada juga. Cumanya sampai satu posisi, contohnya macam sekarang kita boleh handle jualan 100,000 sebulan.
Tapi nak pergi kepada nak menyusun strategi nak capai jualan 1 juta sebulan, mungkin bukan kita orangnya. Kita kena cari orang yang lebih baik. Ni yang biasa orang cakap, cari orang yang lebih pandai untuk kita bayar dia, untuk dia jadi kita punya pengurus, kita punya CEO. Tapi gaji dia mungkin tak semurah yang kita sangka. Kita ada kata 1,000 plus komisen plus-plus. Mana boleh? Mana maunya? Mana maunya? Nak saya 1 juta bayar gaji guru, 1 juta, 1,000 plus komisen. Mungkin gaji dia 1% daripada 1 juta. 1% daripada 1 juta dah 10,000 lah. Mungkin 5%, tu contoh je lah. Tapi itu kat situ logiknya bila kita tengok kat syarikat korporat. Kenapa gaji-gaji pengarah, eksekutif ni apa semua gaji dia mahal-mahal? Mahal-mahal tu bukan mahal sebab dia duduk banyak kaki. Nak pecah kepala fikir strategi macam mana nak capai dan konsisten. Sebab dia akhirnya bila dia tak bila dia tak capai, pengurus tu akan dipecat. Macam kita tak ada siapa nak pecat, kita orang bisnes. Kita tak ada siapa nak pecat. Bila kita gagal, bila kita tak dapat gagal menguruskan bisnes, kita tahu kita tak gagal menguruskan bisnes, kita tak pecat diri kita. Kita pergi cari kelas, kita belajar, kita cuma improve diri sendiri dengan harapan kita boleh jadi lebih baik. Tetapi ada pertimbangan yang mungkin kita ni seorang pelajar yang lambat faham, lambat tangkap, ambil masa 1-2 tahun. Bisnes tak boleh tunggu. Ya, betul. Kesilapan yang saya belajar, sepatutnya waktu bisnes saya sedang untung dan kita ada kemampuan yang kuat untuk cuba jaya ambil pengurus yang baru, waktu itulah kita labuhkan. Tapi silapnya ialah kita biasa suka tunggu bila kita dah jatuh. Bila kita dah jatuh, kita dah rugi, kita tak ada kekuatan, kita tak ada cash reserve untuk cuba jaya. Kita cuma ada hidup atau mati. Betul? Jadi itu kesilapan yang takkan kita nak tunggu sampai kita jadi macam tu. Ni saya kongsi bila dah kena pada saya lah. Takkan kita nak tunggu sampai macam tu. Sebab ramai juga kawan-kawan bila dia tak dapat cepat belajar, cepat tangkap, cepat sedar, dia akan terus jatuh. Dan dia terpaksalah bermula semula daripada kosong. Dia bukan benda yang membanggakan. Mungkin kita kata biasalah bisnes turun naik. Kita kena terima ia adalah satu keputusan yang silap. Betul, bisnes turun naik betul. Tapi pedihnya turun tu, jangan kata okey lah. Sebab memang memang tak okey. Bisnes yang drop memang tak okey. Dia punya efek tu bukan kepada kita secara personal. Kepada keluarga kita, kepada keluarga, pekerja. Kita kena buang diorang. Kepada supplier kita yang mana hutang-hutang yang kita tak boleh bayar. Ini semua efek kepada efeknya dan natijahnya daripada kesilapan kita. Kerana kita tak pecat diri sendiri secepat mungkin. Waktu itu perkara ni pun juga banyak kali dibincangkan oleh rakan-rakan bisnes. Bila nak keluar daripada bisnes? Dan antara tips-tips yang selalu diberikan adalah kita kena plan bila nak keluar sebelum masuk. Which is ini adalah satu perkara yang saya kira sangat sangat kritikal dan sangat sukar untuk dibuat. Sebab utamanya adalah tak semua orang ada planning untuk masuk at the first place. Kadang-kadang bisnes ni dia terbuat saja. Dia terbuat. Yang jadi masalahnya dia terbuat. Sebab itu bila kita buat bisnes, terbuat itu okey. Tapi we must realize, kita kena sedar satu tahap, kita kena duduk dan berfikir di mana pintu keluar kita nanti. Dan ramai orang anggap pintu keluar ni hanya keluar setelah kita kaya raya. Which is kebanyakan masa kita takkan kaya dengan usaha kita selagi, macam yang tuan cakap tadi, kita tak bawa masuk otak baru yang pandai. Otak baru yang pandai ni sebenarnya satu keperluan. Sebab itu tadi pengurusan kewangan di awal-awal bisnes ni sangat penting. Kerana jika duit yang kita masuk ke dalam bisnes tu contohnya RM10,000 dan duit-duit jualan yang masuk selepas itu, itu adalah modal yang bertambah. Kerana apa? Kerana kita ibaratkan kita punya bisnes ni macam nak bina rumah. Ya. Macam nak bina rumah.
Macam orang dulu bina rumah, dia tak bina, dia campak selonggok 200 ribu naik rumah sebiji. Tak, dia buat sikit-sikit. Mula-mula dia upah bajak untuk rata, untuk buang pokok. Kemudian dia upah bajak lagi untuk ratakan tanah. Kemudian dia upah bajak lagi untuk apa, apa, bagi tanah mampat dan berbagai-bagai proses. Dan sepanjang proses itu, tuan-tuan, kita memerlukan duit yang banyak. Ini termasuklah hiring good people, good talent. Which is tak murah. Which is tak murah. Kerana itu kita kena sedar dan kita kena betul-betul plan berapa duit yang kita nak pakai along the way kita nak membesarkan bisnes. Itu satu perkara. Perkara yang lain adalah bila kita tak realise bahawa bisnes kita berada dalam fasa baru nak tebang hutan, bukan fasa kita nak bercucuk tanam, fasa kita nak menuai, fasa kita nak menjual the company itself. Dia baru kita tebang, which is kebiasaannya orang yang menebang, orang yang bercucuk tanam, orang yang menjual ini adalah orang yang berbeza sama sekali. Kalau kita boleh angkat kapak, belum tentu kita boleh tanam sawi. Itu dia punya perbandingan dia tu, analogi dia tu. Kalau kita boleh angkat kapak, belum tentu kita boleh tanam sawi. Sebab kedua-duanya skill yang sama, tapi asasnya memang bertani. Sama juga macam kita, kalau kita boleh buat duit ratus ribu, belum tentu kita boleh urus duit ratus ribu. Ini ramai orang yang tak nak terima hakikat ini. Tapi kalau nak tunggu sampai hakikat tu betul atau salah, kita dah tak ada masa lah nak betulkan. Itu yang bila biasanya saya bila berkongsi ataupun mengajar atau buat personal coaching pada siapa-siapa yang minta request, so dia akan tanya, kenapa nak tetapkan margin 1% untuk HR, 2% untuk account, padahal semua department ni tak wujud pun lagi. Sebabnya yang ini yang kita kata sebab kita jadi pengurus tanpa kita ada kelayakan. Kalau kita ada kelayakan, kita tahu kita ada, kita kena buat budget planning untuk bisnes. Orang yang buat kertas kerja, orang yang belajar buat kertas kerja bisnes ni, dia orang kat universiti. Orang kat universiti ni memang dia tak pandai nak buat bisnes daripada kosong. Dia tak pandai nak jual, tak pandai sangat. Dia tak pandai, tapi dia tahu ada budget planning. Kita pula tak tahu. Jadi bila ilmu ni berjumpa, kat situ yang kenapa kita kena tetapkan margin. Sebabnya contoh, kita dah tetapkan 5% margin untuk kita punya apa, kita punya account dan HR. Bila jualan kita dah cecah 100,000, patutnya kita ada 5,000 untuk allocate untuk kerja-kerja tu. Tapi kalau kita tak letakkan daripada awal, kita rasa macam kita kena keluarkan duit lalu mengurangkan kita punya untung. Kita rasa macam tu, padahal tidak begitu bila kita ada buat budget planning. Sebenarnya ramai orang salah faham. Ramai orang salah faham bahawa bisnes tu untung. Sedangkan selagi proses ataupun cycle bisnes tu belum lengkap, bisnes tu masih belum untung. Sebagai contoh, kalau kita, orang selalu jumpa dengan saya, mereka kata, tuan, tahun ni saya ada untung sekian-sekian banyak. Bila kita semak balik, sebenarnya untung itu bukanlah untung. Itu duit yang tidak dibelanjakan di tempat yang selayaknya. Saya ambil contoh, sell 1 bulan 200,000. Tapi masih belum ada admin, internal account. Sell 200,000, belum ada internal account. Staff sudah 15 orang. Staff sudah 10 orang. Tapi masih belum ada HR manager. Kerja-kerja pendokumen, menyusun dan juga merekod ini sudah banyak, tapi belum ada yang tetap. Jadi duit-duit inilah yang tidak dibelanjakan. Dan kalau kita kira balik, mereka kata mereka untung
satu bulan mungkin 20,000-30,000. Kalau kita kira balik, duit itu kalau dibelanjakan kepada account admin dan sebagainya itu, untung tak banyak mana pun. Yeah. Sebab setiap bisnes tuan-tuan, dia ada dia punya standard ratio untuk untung. Yeah. Bisnes ni biasanya, contoh kedai makan, biasanya 25%. Yeah. 10 to 25%. Lebih 25%, something wrong. Below 10%, must be wrong. Mm-hmm. Kalau kedai bisnes catering pun begitu. Mm-hmm. Mungkin 20-30%. Yeah. Kalau kata bisnes servis, mungkin margin tinggi sikit. Mm-hmm. Tapi banyaknya habis pada human capital. Yeah. So kita kena tahu ilmu-ilmu ni supaya kita boleh rancang duit tu. Yeah. Kita tahu bahawa duit ni bukan aku punya. Duit ni untuk diberikan kepada bisnes kita, which is bisnes kita ni adalah benda yang hidup. Dia bukannya benda statik, dia benda yang hidup. Benda yang hidup mesti diberi makan. Dan makanan bisnes ni adalah orang-orang yang boleh mengurus dengan betul. Company yang besar sekalipun, yang ada yang hire professional pun boleh lingkup. So no wonder kenapa kita yang kecil, bila kita tak buat benda-benda macam tu, kita akan, jangka hayat kita sangat pendek. 2 tahun, 3 tahun kita tutup. Okay, saya baru mula bisnes, macam mana saya nak dapat ilmu-ilmu ini? Okay, ada orang kata pergi seminar. Tapi kalau jenis murid-murid kelainan upaya macam kita ni, umur-umur yang dah tua ni, murid-murid tua ni, biasanya lambat lah nak pick up. Jadi saya tak suggest untuk ilmu-ilmu teknikal macam HR, macam account, macam pengurusan-pengurusan dokumen dan sebagainya, saya tak suggest kita pergi belajar ilmu itu. Kerana ilmu itu ramai graduan di universiti yang belum bekerja lagi. Buat masuk dia orang. Pada saya lah. Kita belajar apa? Kita belajar ilmu-ilmu macam ni. Mengurus duit, nak letak duit di mana, nak buat masuk tim yang macam mana dan sebagainya. Itu lebih penting pada saya. Kalau ikut pendapat tuan, di mana kita nak mula belajar, ataupun sebenarnya tak payah belajar, kita outsource je pun okey. Okey. Ini yang kita nak segera sentuh balik ialah kita adalah pengurus. Jadi kita bukan eksekutif. Eksekutif dia buat kerja, execute the work. Dia execute, laksanakan kerja-kerja. Daripada eksekutif ke bawah, dia pelaksanaan mereka yang buat. Kita ni pengurus. Pengurus ni bukan sekadar mengurus je. Pengurus ni dia kena pilih orang yang betul. Dia kena pilih siapa yang nak kena buat kerja-kerja ni. Bukan dia yang buat kerja. Ada kerja dia yang rutin, tapi kerja dia sebagai pengurus lah. Saya beri contoh macam, saya ingat lagi masa saya dalam Kedek Palapis, bila saya angkat kerusi daripada atas turun ke bawah. So jurulatih ni pandang je kita, dia tanya kita, dah tak ada kadet lain? Sebab saya waktu tu adalah rank holder ni, maksud dia pengurang pangkat yang ada jawatan lah, ketua lah. Jadi maksudnya kat situ dia nak ajar saya ialah, engkau ketua, awak ketua, awak kena assign siapa yang nak kena angkat kerusi, bukan awak yang kena angkat kerusi. Jadi kita dalam pengurus bisnes sama juga macam tu, siapa yang nak buat kerja tu, kita kena pilih. Kalau kita sendiri yang terpaksa turun tangan buat, maknanya kita dah gagal sebagai pengurus. Baiklah, kita tak jadi pengurus bisnes, kita letak jawatan, kita jadi eksekutif. Gaji pun dah tentu dapat. Gaji dah tentu dapat. Jadi owner belum tentu lagi. Sebab tu kalau kita tanya staff kita, siapa yang nak jadi CEO, kebanyakan diorang tak sanggup. Sebab diorang tahu CEO ni ataupun pengurus ni, dia punya tanggungjawab macam mana. Apa lagi jadi pengarah kan? Memang gaji mahal, tapi tanggungjawab tu tak sanggup. Jadi balik pada tadi, apa yang kita patut belajar sebagai pemilik dan pengurus ni, kita cuma belajar sekadar nak faham proses tu. Contohnya macam bagaimana laporan kewangan disediakan. Kita datang kelas dan kita lihat. Okey, oh macam ni. Supaya bila kita ambil accountant, kita tahu accountant tu buat kerja yang betul.
Tapi kita tak adalah sampai micro management nak tengok satu-satu tally. Eh, ni format ni macam salah je. Ha. Tidaklah sampai begitu. Tak ada sampai kita jadi accountant. Ha, tak adalah kita sampai accountant. Tapi kita dah tahu lah. Sama tak macam kalau HR, kita datanglah satu seminar yang bercerita HR ni apa, atau pekerja ni apa, ataupun mungkin kita boleh buat bacaan dalam buku atau pekerja. Tujuannya supaya kita dapat gambaran, gambaran kasar macam mana setiap organisasi ni ataupun department ni berfungsi. Bukan kita nak buat. Jadi ilmu macam tu. Jadi ilmu tu pada saya peringkat umum mana-mana pun dia tak kritikal. Dia dah kritikal macam bila marketing dia pergi kelas IBAD. Kita dah memang lambat nak tangkap benda-benda teknikal tu. Kita nak belajar. Belajar macam mana nak buat IBAD, nak buat ayat iklan apa semua. Bila kita balik kita pening. Kecuali kita ada kapasiti untuk diri kita. Kita je tahu kita boleh buat ke tak benda tu. Selain itu kita tahu kita ni bengap ke cerdik. Kita kena tahulah kita boleh buat ke tak. Sebabnya yang mahalnya ialah kita akan membuang masa kepada bisnes. Nak tunggu awak pandai buat iklan, nak tunggu awak pandai ambil setahun dua tahun. Bisnes kalau bulan depan tak boleh buat duit, melingkup. Dia tak ada, dia tak ada tunggu. Kejap. Relax je, sementara saya tengah bodoh ni awak jangan overhead, jangan tinggi. Dia tak begitu. Sebab tu tadi bila cakap kita pergi seminar atau kita pergi satu tempat untuk ambil ilmu, sebenarnya kebanyakan owner business dia salah mindset pergi seminar. Bila dia mindset pergi seminar, dia pergi seminar kerana dia nak buat benda itu. Sebenarnya bila kita pergi seminar, dia nak faham. Kita nak tahu, nak faham flow. Jadi bila kita ambil budak atau kita ambil staff, kita taklah macam tak tahu apa-apa. Pak turut, At least ada something yang kita nak questionkan pada staff kita, atau kita boleh minta pandangan dia dan kita boleh beri pandangan. Itu yang sebenarnya bila kita pergi ke seminar. Seminar ni dia tak salah. Dia tak salah. Dia memang tempat kita ambil ilmu. Ya, sebab semua seminar yang dibuat ni ada upsell ke tak ada upsell ke, jugit-jugit tak jugit-jugit ke, dalam seminar tu dia ada bagi ilmu. Balik daripada seminar atau kelas tu ialah atas diri kita macam mana kita nak manfaatkan. Sebab tu saya selalu cakap dekat kawan-kawan, sebelum kita datang kelas, datang seminar, kita dah tahu macam mana aku nak guna ilmu ni. Dah ada keperluan untuk datang. Aku nak belajar ni sebab nanti balik aku nak guna macam mana. Bukannya bila dah sampai tiba-tiba balik kata ilmu biasa je, macam sampah je. Kalau ilmu tu biasa macam sampah, kita lah yang sampahnya sebab kita yang datang. Sebab kita lah yang tak tahu kenapa kita datang. Jadi benda tu berbalik-balik kepada kita. Adakah kita pada waktu itu memerlukan ilmu yang begitu? Dia ilmu ni dia tahap dia. Tahap dia bila kita pergi tahap yang kita belum lalu. Kita tak boleh belajar apa-apa. Sebab sama juga kita ambil contoh macam kita di sekolah. Di sekolah, kenapa ujian itu diadakan? Ujian itu diadakan kerana kita nak tengok adakah kita mampu buat silibus yang belajar lepas. Kalau tak lulus, sama ada kita akan diberikan kelas tambahan ataupun kita akan diturunkan kelas. So sama juga dengan seminar. Yang penting kita dah tahu dulu kita nak buat apa. Bila kita dah buat, dah tahu, kita pergi seminar, kita nak tengok, betul ke tak betul yang aku dah buat ini. Jangan pergi ke kelas kewangan kalau tak pernah simpan resit. Ataupun mungkin kita tak tahu kewangan ni macam mana. Jadi bila kita pergi kelas, kita dapatlah output dia macam, macam ni kewangan. Okay, dah faham, aku kena susu resit apa semua. So benda tu macam tadi habis balik pada kita, apa yang kita nak dapat daripada tu. Tapi bila kita dah balik kepada khusus tu kan, kena susu resit, okay, betul. Betul ke kita buat? Itu satu soalan juga. Dan kalau kita dah buat, baru kita tahu, susah rupanya, susun sini. Okay, then kita pergi lagi sekali pun okay, atau kita pergi lain daripada situ pun okay. Just untuk dapatkan pandangan kedua, second opinion dan sebagainya. Ini sangat penting sebab
Ramai orang bila dia rasa, dia pergi satu contoh, dia pergi kelas dia pergi kelas kewangan bisnes. Ada kelas kewangan bisnes macam kita cakap tadi, yang mengajar SOP. Dia tak mengajar strategi mengurus kewangan. Ada yang mengajar strategi saja. SOP tak ajar. Jadi banyak perbezaan pendapat apabila kita bercakap soal perlu ke tak perlu pergi kelas. Saya sendiri berpendapat kita perlu tahu dulu baru kita pergi kelas. Kita dah ambil ujian, kita dah pergi, kita pergi kelas tuition sebagai contoh. So saya nampak begitu. Baik. Terakhir. Sebab akan lama lagi. Dah habis ni. Lagi 5 minit lagi. Baik. Bila kita bercakap soal kewangan ni tuan, ada orang rasa bahawa duit bisnes dia kalau tak digunakan sekarang, kau tak ambil gaji besar, tak ambil untuk holiday, tak ambil untuk hadiah kepada diri sendiri, buat reward diri sendiri, dia akan rasa macam rugi. Apa pendapat tuan tentang orang yang ada duit sikit tetapi sibuk dia nak reward diri dia ataupun nak rasalah duit itu? Macam mana cara nak tahan daripada perasaan itu? Okey. Bukan kata dia orang jenis macam mana? Macam mana dia orang ni nak tahan diri daripada rasa macam tu? Oh, duit dah ada, apa salahnya beli gelang sikit lah macam tu. Okey. Untuk orang macam ni, apa dia nak buangkan duit dia sebenarnya, itu urusan dia lah kan. Kita pun tak mempertikaikan. Cuma kita cerita dari segi kewangan bisnes. Sebab bila kita ikut suka je nak ambil gaji berapa banyak sebanyak mungkin, ataupun mudah kata ikut nafsu lah, hari ni rasa nak tukar kereta baru, kita ambil lah gaji, boleh bayar deposit. Ambil gaji RM20,000 boleh lah bayar deposit terus kan. Ini biasalah, kalau lagi-lagi kalau kawan-kawan kita yang mesti guna lesen enterprise kan, so dia tak ada kekangan. Asyik berhad pun lagi banyak, dia orang yang macam-macam skill nak konon-kononnya nak trick lah, nak mengakal lah, nak mengakal. Tapi penyakit, tuan-tuan kena tahu, penyakit tu tak datang sekarang. Banyak yang dah kena dah. Macam mana kita nak tahan? Yang pertama, macam balik pada soal apa yang awal-awal tadi kita cerita, ialah kita kena rancang duit-duit kita tu nak pergi macam mana. Kalau contoh, kalau tuan puan memang nak buat portfolio tahun ni untuk bisnes beli rumah, jadi beli rumah, duit gaji kena ambil banyak sekian-sekian. Lepas tu untung bisnes kena banyak sekian. Okey, tak apa, sebab dah rancang daripada awal. So maksudnya kat sini, kita kena rancang. Cumanya untuk orang yang ada senang berhad ni, dia berbeza sedikit. Dia ada dividen, kemudian dia ada saham yang boleh dijual. Kalau dia punya apa kata, kalau bisnes rugi tu pun, dia still benda tu aset, dia boleh ambil gaji atau allowance. So portfolio kewangan dia berbeza dengan orang yang enterprise kan. Contohnya kalau katalah tu macam saya ambil gaji RM2,000, tapi pada hujung tahun company untung RM100,000 kan, mungkin saya boleh ambil dividen RM50,000 campur dengan bulan tu, jumlahnya sama macam saya ambil gaji mungkin RM5,000 sebulan. Contoh dia lah, contoh. Yang ini memang kena minta nasihat dengan penasihat kewangan peribadi lah, yang orang yang menguruskan personal finance. Dah kena bayar lah orang ni kan, bukan free kan. Memang kena bayar. Setahu saya lah, mana-mana orang yang betul-betul ada duit ni, dia orang memang ada bayar untuk personal lawyer, personal finance. Lepas tu ada juga bayar untuk personal, orang kata apa, kesihatan ataupun doktor. So orang-orang yang betul-betul kaya ni, dia orang tak melabu ke atas benda-benda yang orang kata apa, kemewahan. Tapi kalau kita nak menahan benda-benda ni daripada kita belanja pada bukan-bukan, tu yang tadi kena ada budget planning kewangan. Tidaklah tiba-tiba bulan ni kita ambil RM3,000, bisnes untung lagi banyak luar biasa daripada biasa, kita nak ambil turun RM1,000, tak boleh lah. Kena tunggulah, kalau sini tunggulah nanti dividen. Maknanya
bajet kewangan itu yang mengikat kita. Ya, bajet kewangan mengikat kita. Cuma enterprise dia, dia tak ada satu akta yang nak mengekang benda tu sebagai salah. Sebabnya dia orang pun akan istiharkan dia orang punya pendapatan berdasarkan individu. Dia akan gaji campur keuntungan enterprise. Jadi cara dia lain. Yang ini kena minta balik nasihat daripada personal ni lah. Ataupun minta nasihat daripada tax agent untuk bantu. Untuk bantu. Cumanya bila kita dah ada rancang daripada awal tu, kita tak adalah tiba-tiba nak ni. Yang ini yang dilema, nak memisahkan duit ni, duit peribadi dengan duit bisnes. Tapi selagi pengurus yang juga pemilik tak menganggap pengurus ni adalah pekerja kepada bisnes, sampai bila-bila dia akan langgar benda ni? Siapa nak marah dia? Tapi kalau Sdn Berhad, accountant boleh saman lah pengarah. Even staff sale yang kita konon-konon bayar komisen, dia boleh. Sebab awak pecah amanah. Jenayah gula putih. Jangan main buat kerja kelakar sebab memang memang dah kena tak kelakar lah. Tentu nak melenting pun tak guna dah. Nak melenting apa? Dah bedal. Dah bedal. Dah kenyang nak melenting pula. Mana mahu je. Sebab benda ni biasa kena. Kes-kes yang ni biasa kena sebab pengarah gaji mahal, pemilik gaji mahal. Ini Sdn Berhad lah. Dia joli sakan sana sini. Gaji tak bayar. Gaji tak bayar. Ataupun gaji bayar, sok-sok tak bayar. Terus pi tak bayar. Siaplah kau. Dia bila kita dah ada bila kita dah ada orang panggil pengetahuan tentang perkara-perkara gini, bermakna kita tak berani lagi nak buat yang bukan-bukan. Okey. Terima kasih tuan, luangkan masa malam ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang luangkan masa dengan kami pada malam selama satu jam, hampir satu jam. Tuan-tuan boleh, kalau ada komen-komen yang belum berjawab tu, saya minta maaf kerana internet malam ni dia macam senak-senak perut pula. Jadi kami kena pasang yang baru di bawah ni. Tambah lagi kos bisnes. Aduh mak, nak bagi konten percuma pun kena tambah kos lagi. Kita kena buat sesi lain, sesi lain. Kena buat sesi kos bisnes pula. Kos bisnes ke, soalan-soalan tu kita kumpulkan. Kita kumpul untuk satu jawapan. Dan kalau ikutkan formatnya malam ni, setengah jam saya tanya tuan, setengah jam tuan tanya saya. Malam ni macam saya pula yang tanya saja. Dia jadi sehala balik lah. Tak apa, nanti boleh balik dendam di rancangan yang lain. Baik tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak kerana bersama dengan kami pada malam ni. Terima kasih sekali lagi. Kami minta maaf ada sebarang kesalahan, masalah teknikal dan sebagainya. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.